Oke teman-teman, ini untuk bagian bumper depan ini sudah dimodifikasi menyerupai Lancer X atau Lancer 10 teman-teman ya, Lancer Evo 10. Dan ini lampunya ciri khas tahun 2000 ya, dia menggunakan mica atau plastik. Jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya. Oke teman-teman, ini adalah sekilas review tentang Mitsubishi Lancer CK2 atau Mitsubishi Lancer yang bermesin DOHC dengan kapasitas silinder atau CC 1500. Nah, ini mobil ini dirakit atau dibuat pada tahun 2000 teman-teman. Jadi dilihat dari lampu belakangnya, bagasinya, serta dudukan plat nomornya ini sudah beda. Ini knalpotnya sangat lebar sekali teman-teman. Oke, kita lihat bagian interior. Untuk panel-panelnya hampir sama dengan Lancer CK4. Ini untuk bagian fisik, untuk bagian AC-nya ini atau panel tombol-tombol AC ini hampir sama seperti Lancer Mivec teman-teman. Dia udah digital. Nah, ini audionya udah rusak teman-teman ya, udah pecah. Untuk transmisinya sama seperti Lancer GLX. Jadi dia tidak triptonik. Hanya otomatis biasa ya teman-teman. Kemudian untuk setirnya, ini bawaan asli Mitsubishi. Ini bukan airbag teman-teman. Jadi ini belum menggunakan airbag. Ini adalah untuk belnya, klaksonnya, dan di sini juga belum ada airbag teman-teman. Jadi ini murni belum menggunakan airbag. Kemudian bagian atas, ini ada lampu bacanya, di sini mati satu ya. Dan kacanya sudah tidak ada. Oke teman-teman, untuk lampu tengahnya juga sama. Nah, nyala. Oke, untuk bagian mesin, ini dia mesinnya. Untuk mobil ini menggunakan mesin DOHC 16 katup dengan kapasitas silinder atau CC-nya 1500, dan dia menggunakan satu delco untuk 4 busi teman-teman. Jadi dia tidak menggunakan coil seperti Lancer GLX ataupun Mivec. Dia menggunakan delco teman-teman. Dan ini menggunakan transmisi otomatik, jadi gearboxnya sebelah sana, ini oli gearboxnya sebelah sini, menggunakan ATF.
di mesin sebelah sini. Oke teman-teman, ini untuk bagian bumper depan ini sudah dimodifikasi menyerupai Lancer X atau Lancer 10 teman-teman ya, Lancer Evo 10. Dan ini lampunya ciri khas tahun 2000 ya, dia menggunakan mica atau plastik dengan sirip-sirip standar. Untuk shockbreaker-nya di sini sudah diganjal teman-teman. Karena kalau distandarin akan merusak bumper. Jadi kemarin bumpernya itu sempat pecah. Jadi kita cat ulang karena terlalu ceper. Ini shockbreaker-nya dinaikin sedikit biar tidak nyangkut di polisi tidur teman-teman. Bocil. Nah untuk spoilernya ini mirip seperti spoiler Evo 8 kalau nggak salah teman-teman, seperti ini ya, kelihatan manis kalau dari belakang, dari depan kelihatan garang. Dan mobil ini dibanderol dengan harga 35 juta aja, kondisi oke, mesin halus, gerbong halus, AC dingin, pajak plat hidup, catnya mulus teman-teman. Oke teman-teman, itu aja sekilas review Mitsubishi Lancer CK2 atau Mitsubishi Lancer Super Salon, atau ada yang sebut juga Mitsubishi Lancer DOHC 4G15. Jadi silahkan mengisi kolom komentar apabila teman-teman ingin memberi masukan atau tanggapan tentang mobil ini. Oke, jangan lupa subscribe, like, serta share video ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.